Okay guys, hari ni aku nak share video aku pasang ASS punya upgrade kit. Tapi untuk kali ni video aku nak buat kelainan sikit. Aku nak bagi sikit lah info pasal grup set ni. Alright. Okay, untuk pengetahuan semua, SRAM ni dia ada buat keluar grup set Eagle. Okay, grup set Eagle ni adalah grup set yang 12 speed. Okay, so kali pertama SRAM keluarkan dia pada tahun 2016 dan dia buat keluar dua varian saja, iaitu SS1 dengan SO1. Okay, lepas tu setahun lepas tu pula dia keluarkan satu lagi model, iaitu GX. Okay, GX ni lagi murah lah, affordable sikit, dan semakin lama harga yang dia keluar pun makin murah. Dia buat keluar group set NX tahun 2018, dan yang agak latest sekali ialah group set SX last year 2019. Itu yang setakat ni yang paling murah dan paling latest yang dia ada buat keluar. Okey, dalam masa yang sama juga SRAM dia ada develop lah dia punya R&D untuk buat elektronik punya group set. And finally last year bulan Februari dia launch dua model high end, iaitu SS1 ASS dengan SO1 ASS. Okay, so kali ni market dia ada dua, iaitu dia ada jual complete group set dan satu lagi ialah upgrade kit sahaja. Okay, untuk upgrade kit pula dia bagi hanya shifter elektronik, dia ada bagi bateri dan dia bagi RD. So yang untuk video ni aku beli upgrade kit sahaja. Jadi rantai dengan kaset tu aku pakai aku punya yang lama lah. Yang bagusnya untuk upgrade kit ni, SRAM ni buat compatible untuk semua jenis model. So kalau kata kau pakai NX ke, GX ke, SX ke, kau still boleh beli upgrade kit ni, tak ada masalah. Okay, berbalik kepada group set ASX ni, aku nak highlight lah beberapa benda yang aku rasa agak menarik. Okay, yang first kali bagi aku, group set ni sangat responsif. Okay, tindak balas dia sangat cepat. Kau tekannya dia terus bergerak, dia punya RD tu. And then, siapa yang suka minimalis tu, boleh pergi lah option ni. So, tak banyak kabel. Okay, yang ketiga, kalau bateri tu dah full charge, boleh tahan sama 25 jam lah. Kalau kayuhan tu ibaratnya 3 bulan lah kau tak payah charge. Okay, yang keempat, kau punya gear ratio ke ikut preference kau. Maknanya kau boleh ubah benda tu melalui phone saja, guna apps dia dekat phone. Tu yang bestnya. Okay, and once kau punya RD ataupun kau punya gear tu dah set up, tak kira kau terlanggar batu ke, kena empat pokok ke, apa pun dia saja ke, tiang tu takkan lari. So kalau kata kau tengah kayuh laju, tiba-tiba berlaku sesuatu dekat kau punya gear, kau tak sedar pun tiang kau lari. Sebabnya dia cepat-cepat dia akan kembali kepada tiang asal. Okay, itu sahaja aku nak share. Enjoy Solution Upgrade Kit.